Okey, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali. Okey, hari ini cuaca di Bandara Miri agak cerah. Cuma semalam nampak macam cuaca agak redup semalam. So, kita hari ini saya berada di dryer. Dryer, laundry dryer. Okey. Saya nak dryer saya punya, keringkan saya punya pakaian, family pakaian. Ini guys, yang kata laki tidak bekerja, laki juga membuat kerja yang biasa dilakukan oleh orang perempuan. Okay guys, cuba tengok. Buktikan. Okay, buktinya saya mengeringkan pakaian. Okay, tengok. Sekarang saya tengah tunggu. Okay, tunggu di sini. So, sebenarnya dalam kehidupan kita, dalam satu keluarga sebagai suami isteri dan punya anak, paling penting kita mesti bantu-bantu, tolong-tolong antara satu sama lain. Okey, biasalah kalau lelaki ni dia sometimes perempuan jangan terlampau expect sangatlah macam perempuan. Kalau dia sama macam perempuan, sikap macam perempuan, maksudnya dia bukan lelaki. So, kadang-kadang lelaki ni dia agak berbeza sikitlah. Bukan agak berbeza, memang beza dengan perangai orang perempuan. Okay. Tapi bagi kita yang lelaki yang boleh membantu walaupun tidak 100%, tapi membantu setakat yang kita mampu itu sudah baik, lebih daripada baik. Okay, right. Sebab di zaman sekarang ni kita hidup saling bantu membantu. Okay, kita tak boleh hidup orang kata ego lah, ego ataupun orang kata lagi hidup hanya bergantung pada seorang sahaja. Dua-dua mesti memberi peranan yang penting dalam rumah tangga. Okay guys, itu nasihat saya lah. Nasihat orang lain, nasihat untuk saya sendiri juga. Okay guys, saya tunggu lebih kurang 8 minit lagi. Okay, untuk mengeringkan saya punya, keluarga punya, kami orang sekeluarga punya pakaian. Okay, sebab semalam hari hujan, tidak ada panas. So, hari ini saya terpaksa pergi laundry pagi-pagi, awal pagi datang sini. Okay, itu saja saya nak kongsikan tips-tips. Okay, bye.